Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Pada sore hari ini kebetulan saya sedang merapikan. Ini ada sedikit kebun di belakang rumah. Jadi selama ini sudah cukup berantakan, jadi rencananya saya mau melakukan reposisi ulang untuk pohon-pohon yang ada di sini. Inilah kurang lebih koleksi yang saya punya selama ini. Ya, untuk pemula seperti saya sudah cukup senang ya punya bahan-bahan seperti ini. Walaupun mungkin kurang prospek atau hanya untuk kesenangan sendiri sih. Jadi saya sudah cukup senang dengan bahan-bahan ini walaupun apa adanya. Oke, kegiatan saya hari ini sebenarnya rencananya saya mau memperbaiki ini. Ini adalah bahan rap serut. Panjangnya kurang lebih 1, 2, 3, sekitar 80 sampai 90 cm. Dan ini saya buatkan pot kotak yang agak tinggi sengaja karena masih dalam proses ground. Jadi tidak dipindah ke pot ceper. Jadi ini masih menunggu perantingan. Rencananya ini tadinya saya mau perbaiki, cuma ini harus banyak orang untuk mengangkatnya karena sangat berat bobotnya ya. Dan rencananya juga saya mau tambahkan pupuk kandang hari ini. Ini tadi sudah saya angkat pasir malangnya untuk topping atasnya. Cuma sepertinya hari ini tidak keburu karena ini cuaca sudah sore ya. Ini sudah pukul 16 lewat. Jadi kayaknya hari ini nggak keburu. Jadi sementara nanti saya kasih sanggahan karena ini kakinya sudah kropos, sudah membahayakan dengan bobot seberat ini. Saya takutnya ini kalau hujan deras atau angin bisa roboh. Nah, ini juga ada bahan-bahan yang ukuran-ukuran kecil. Ada legistrum, sancang, sisir. Ini juga sancang, mirten. Ada kingkit, cuma ini belum semua. Ini nanti saya mau rapikan lagi, mau kita pilih-pilih lagi bahan-bahannya. Nah, jadi seperti ini saya acak-acak ulang dulu semuanya karena saya mau tata ulang untuk posisinya. Untuk pilar-pilar pun ini saya mau tata ulang nanti, cuma saya masih bingung. Nah, ini bahan kecil-kecil juga, ini cukup banyak, stekan dolar ya. Ada anting putri, Benjamina. Yang lainnya ini merupakan beringin Korea dan beringin dolar rata-rata. Nah, ini Korea. Daunnya agak panjang dan ini dolar. Bisa kita lihat bedanya. Ada bahan sancang juga. Nah, ini rencananya nanti semua saya mau bongkar ulang, saya mau tata ulang. Cuma saya masih butuh banyak pilar. Tapi rasanya cukup berat juga untuk keuangan ya. Kalau kita langsung beli sekaligus karena pilar itu harganya kalau di sini tempat saya ukuran 50 cm itu sekitar 60.000. Saya rata-rata pakai biasa ukuran 50 cm. Dan sedangkan ini pohonnya cukup banyak. Sebenarnya kalau mau kelihatan rapi dan bagus itu yang paling bagus ya harus menggunakan pilar.
Cuma karena jumlahnya yang cukup banyak ya, walaupun bahannya belum ada yang bagus gimana-gimana, tapi setidaknya saya sudah cukup senang. Ini ada asam jawa, serut, ini ada kimeng, ini elegan, kemarin habis diserang hama, jadi dia kemarin perantingannya rusak dan daunnya, jadi saya nolkan kembali terpaksa ini dengan berat hati. Ini sisir. Nah, ini juga rencananya saya mau pindah juga tempatnya. Ini juga rough, serut, tapi ini panjang 130 cm. Cuma saya masih bingung tata letaknya. Kenapa harus dipindah? Karena dia kurang matahari. Nah, atasnya ini ada pohon rambutan. Jadi kalau tidak dipindah akan menghalangi pertumbuhannya. Ini yang cabang sebelah sananya ini kurang bagus karena dia kurang matahari. Makanya mau nggak mau nanti harus segera saya pindah. Cuma saya lagi pikirkan dulu tata letaknya, dan juga ini butuh orang minimal 3-4 orang untuk angkat pot ini. Karena panjang potnya ini sendiri 1,5 meter. Ini sih sekarang pertumbuhannya sedang cukup bagus, daunnya ya mengkilap hijaunya. Nah, ini juga ada bahan loa programan. Ada bahan waru. Ini dari hasil stek batang ya, asal tancap aja sebenarnya ini dulu karena dikasih temen. Ini boleh ambil patahannya di jalan, dia kasih ke saya dan ternyata tumbuh. Ini ada dua, cuma ini belum saya program lanjutan karena saya masih los. Lalu ini ada stek kimeng. Ini semua adalah hasil stekan kimeng. Nah, ini juga ada. Nah, kalau yang besar-besar ini hasil cangkok dari indukan. Ada serut, kingkit. Ini ada serut cebol. Nah, ini indukannya yang sering saya cangkok dan sudah sering juga saya buatkan videonya. Ini sedang saya program tempel batang dan ini sudah menyatu sebagian. Ini juga sudah sangat sering saya buat video. Ini ada sianci. Kemarin buahnya banyak, cuma sudah pada rontok ya karena musim hujan, jadi rontok. Ini sisir kaliage. Nah, ini juga serut. Ini sancang, kimeng. Nah, ini ada loa. Ini ada jeruk kingkit juga. Ini tadinya banyak buahnya. Ini rukem pucuk merah. Ini ada benjamina beringin lokal. Nah, ini adalah mengki, saudara dari kimeng, yaitu mengki.
ini serut. Ada sansevieria, ini ada kaktus, kaktus koboi ya. Dan ini adalah asam jawa, Tamarindus indica. Ini waru lokal. Ini kingkit. Ini juga tadinya buahnya cukup lebat, cuma sebagian sudah pada rontok. Ini hokianti lokal atau hokianti bunga. Nah, ini serut. Nah, itu kebetulan ada ondel-ondel ya. Oke, kita lanjut. Ini ada beringin Korea. Ini ada serut. Masih Korea lagi, ini juga masih serut. Nah, ini ada amplas putih. Asam jawa, dia sudah mulai tidur daunnya karena sudah sore. Ini juga sama asam jawa. Ini sisir kaliage, cuma ini belum di program total, masih saya biarkan, belum sempat. Nah, ini dia mengki. Serupa tapi tidak sama dengan kimeng, yaitu mengki. Dan ini loa, loa agak besar. Dan ini kimeng. Oke teman-teman, kira-kira inilah kegiatan saya di hari libur ya, di sore ini. Jadi ini masih sangat berantakan karena ini rencananya nanti mau saya reposisi dulu semuanya. Dan mudah-mudahan nanti bisa rapih. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan salam satu hobi.